Salah satu rumah makan di Kudus menawarkan kuliner khas pecel pakis dan getuk goreng serta suasana alam hutan pinus. Tidak seperti rumah makan lainnya, para pengunjung bisa menikmatinya dari atas pohon pinus. Di tempat ini pengunjung bisa sekalian ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa dengan menikmati suasana alam hutan pinus. Makan di atas pohon pinus kali ini merupakan spot baru dari Resto Pijar Park dalam memanjakan pengunjungnya. Selain wisata alam, menu favorit kuliner khas Pegunungan Muria pun bisa ditemui di sini, seperti pecel pakis, getuk goreng nyimut, pisang goreng, dan berbagai macam kuliner lainnya sebagai menu berbuka puasa Anda. Makan dari atas pohon ini merupakan inovasi pihak pengelola agar pengunjung semakin betah menikmati suasana alam. Untuk keamanan, pengelola membatasi pengunjung maksimal 15 orang.